Mantap, sambal seruit. Jaling atau kabau. Jengkol muda. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau makan sambal seruit khas Lampung guys. Oke, langsung aja kita racik ya guys. Yang pertama kita racik ini guys. Ini ada tomat rampai ya. Yang kurang suka dengan tomat rampai boleh pakai tomat buah ya guys, sesuai selera lah ya. Oke, ini sebelumnya saya udah cuci tangan ya guys. Lalu kita bejek-bejek dulu guys. Wah, sambal seruit khas Lampung ini guys. Wow. Wah. Lalu kita pakai ikan nila bakar guys. Tuh, kita ambil dulu dagingnya ya. Oke, lalu kita kasih lagi terong goreng guys. Kita bejek-bejek juga di sini ya guys. Aduh, bentar guys. Oke, lanjut aja ya guys. Lanjut baru kita makan guys. Pakai nasi putih guys. Nih, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mantap kejantan. Mantap sambal seruit. Pakai pucuk daun mangga. Jaling atau kabau. Gambas atau oyong rebus. Mantap guys. Terong. Labu siam. Hmm.
Kemangi. Terong. Kok terong? Timun. Ini guys, jengkol muda. Nikmatnya pol. Selada. Mantap. Mm-hmm.
Ikannya itu pulen benar guys. Seger. Dia masih fresh. Cing saya ikut makan, guys. Sambal seruit ya kayak gini guys.
Ah, pedesnya guys. Oke, berhubung sudah habis sambelnya guys, kita tutup aja ya. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye.